Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel YouTube aku, tempat kalian cari inspirasi jalan-jalan serta cari makanan enak. Jadi ini adalah video lanjutan setelah aku makan soto mie Bogor. Aku mampir ke Hagu Coffee ini. Jadi itu deket banget. Aku jalan kaki doang di soto mie kesini. Kenapa kesini? Sebenarnya tuh aku lagi pengen santai aja sambil pengen ngopi ya. Ternyata tempatnya enak banget. Bahkan pas lagi aku kesana kemarin lagi ada juga yang yoga gitu. Pilihan makanannya juga cukup banyak gitu ya. Mau yang makanan berat ada, mau yang ringan ada. Minumannya juga beragam. Dan aku paling suka sih sama nuansa kafenya. Nah ini pesanannya, aku pesan cokomin dan kopi susu gula aren kalau nggak salah. Kopi susunya sih bukan yang aku terlalu suka ya, karena lebih cenderung banyak kopinya ya, karena aku lebih suka yang manis gitu ya. Nah setelah itu aku lanjut makan bakso sesepan. Jadi kebayang nggak, habis makan soto mie, minum kopi, terus aku ke bakso sesepan ini. Sebenarnya bahkan sebelumnya juga ke jus kode gitu ya. Di bakso sesepan ini aku juga lihat review orang terkenal banget sama baksonya yang enak. Jadi aku penasaran, kemarin tuh bahkan pas lagi datang rame banget ya, penuh, kita tuh bahkan susah banget cari tempat duduk. Aku suka sama es teh manisnya, tipe es teh manis yang gimana gitu ya, tehnya tuh cakep dah, pokoknya enak lah ya. Dan baksonya ada yang bakso kecil, ada juga bakso besar. Aku pesan yang bakso urat, rasanya enak. Dan yang paling menarik adalah dia tuh ada kulit goreng keringnya gitu lah. Jadi kita sempat bingung tuh, ini tuh apa sih, apakah bawang atau apa. Ternyata enggak, kulit goreng gitu loh guys. Dan itu yang membedakan sih. Mantap gak? Gue demen, bakso jemendirnya gue demen. Ya kan? Yang gak terlalu menurut. Gak terlalu berasa banget dagingnya gitu. Kalau yang di makan isinya tepung doang. Yes. Overall aku puas banget keliling Bogor kemarin ya. Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dadah, assalamualaikum.